Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu, di mana saat ini Kang Mumu berada di lokasi pesawahan Desa Bangunsari. Pada kesempatan kali ini, Kang Mumu mau melihat tanaman jenis padi MR323 ya. Nah, kebetulan itu ada pemiliknya, Pak Agus. Selamat siang, Pak Agus. Selamat siang, Pak. Ya, ini nanam varietas apa, Pak? Ini varietas MR323, Pak. Oh, yeah. Untuk ini baru pertama kali apa sudah ngembangkan beberapa kali menanam jenis padi ini, Pak? Alhamdulillah, Pak. Ini testimoni pertama, rekomendasi dari buyer. MR itu cocok untuk tanah asam-asaman. Jadi kami mau ke Ciamis. Alhamdulillah, Pak. Fisik yang kita tanam pada saat ini, walau di musim kemarau, Pak, masih bisa beranak banyak, Pak. Alhamdulillah, dan malai juga bisa terisi. Ya, semoga ini adalah solusi bagi petani kita, Pak, di tanah yang asam-asaman seperti itu, Pak. Untuk jumlah anakan perumpunnya sampai berapa, Pak, bisa dihitung, Pak? Untuk tes kemarin, Pak, berkisar antara 25-40, Pak. Oh, oke. Okay. Rata-ratanya kita ambil sedang aja 25 aja, Pak. 25-30. Yeah. Oke, okay, yang jadi malai, Pak, bisa dihitung, Pak. Oh. Ngambil sampel saja, Pak. Yeah. Ya, kan, Pak. Siap. Lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima, enam, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua puluh satu, dua puluh dua, dua puluh tiga, dua puluh empat, dua puluh lima, Pak. 25? 25. Yang jadi malai, itu ya. Tanam dari berapa batang, Pak? Ini tanam, kita tanam 1-2, Pak. 1-2? 1-2 batang. Ya. 1-2 batang. Untuk umur benih sendiri, umur berapa, Pak, ditanam, pindah tanam? Tanam bibit muda, Pak, usia 18 hari. 18 hari. Ambil, pindah tanam. Ya. Ya. Ini untuk siap panen berapa hari ini, Pak, sampai siap panen ini? Kita tanam terhitung sampai sekarang sudah masuk usia 100 hari, Pak. 100 hari, ya. Ya. 100 hari. Setelah tanam? Ya, setelah tanam. Ya, kalau dari semai sekitar 120 hari. 20 hari ya, 118-20 hari. Ya, 118-20 hari. Untuk jumlah bulir, Pak, sudah menghitung? Untuk rata-rata, Pak, kisaran 250-300, Pak. Kita ambil sedang aja 250, Pak. Satu malainya. Untuk ketahanan terhadap hama sama penyakit gimana ini? Jenis MR323. Pak, ini kan lokasi sekitar padi MR kita sudah diambil semua, Pak. Sudah dipanen. Ternyata kita masih ada, masih tahan, Pak, terhadap kekeringan, terhadap walang sangit gitu, masih kuat untuk pengisian walau tanah sudah kering, Pak. Iya. Yeah. Gitu. Yeah. Untuk hama wereng gimana, Pak? Tahan nggak? Alhamdulillah, Pak, untuk saat ini nggak ada wereng kesini gitu. Semoga di musim tanam yang akan datang bahwa deskripsi padi ini bisa tahan terhadap wereng, Pak. Iya. Yeah. Untuk kerobohan gimana? Lihat dari fisik, Pak, alhamdulillah ini tahan, Pak, kokoh, Pak. Tahan kita, segar, kekar gitu, batang-batangnya gitu. Oke, Pak, terima kasih informasinya ya, Pak. Ya. Mungkin ada yang disampaikan buat para sahabat tani di Nusantara. Untuk sahabat petani di Nusantara, kita adalah petani. Untuk itu, kita harus cerdas bagaimana meningkatkan hasil. Solusi tanah asam-asaman adalah MR. Dan pestisidanya jangan lupa bayar. Semoga produksi kita selalu meningkat, sejahtera untuk petani. Ya. Terima kasih. Ya. Di musim kemarau, Pak, apalagi di musim hujan gitu. Luar biasa gitu. Ya, kita rata-rata banyak, Pak. Gitu. Itu ke dalam juga hampir rata-rata bagus. Rata-rata bagus. Oh.
banyak ayuman kemarin deh, Pak. Bagus sih. Oke, sahabat Kang Mumu, dimanapun kalian berada, para petani di Nusantara, itulah sekilas mengenai jenis padi dari MR323 yang dikembangkan di daerah Ciamis, tepatnya di Desa Bangunsari, Jawa Barat ya. Dari hasil wawancara tadi dengan petani langsung Pak Agus, bahwa jenis padi sesuai dengan deskripsi di mana tadi ini anakan bisa mencapai 30 anakan perumpunnya, yang sudah dibuktikan sama Pak Agus sendiri itu ada yang sampai 30 lebih, bisa dilihat sendiri ya para sahabat. Selain itu, ketahanan terhadap hama orang terutama ini lumayan cukup tahan ya, bisa dijadikan rekomendasi bagi daerah-daerah yang empedemi surang. Dilihat dari bulir sendiri, ini pengisiannya full sampai pangkal, kemudian bulirnya bernas-bernas. Mungkin itu sekilas mengenai jenis padi MR323 yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bagi sahabat yang pernah menanam jenis padi ini, silahkan berbagi pengalaman di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe sehingga ada pemberitahuan di HP kalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.